saya bilang sama anak-anak, ini lomba kita ini bukan lomba lari jarak pendek. Iya. Lomba lari sampai mereka usaha pensiun, saya ngerasain anak-anak yang udah tadi bawa koper ke rumah saya, sekarang dia udah bisa punya kos-kosan, udah menghajikan orang tuanya, udah punya rumah, ini ada satu kebanggaan sendiri. Padahal pertama-tama numpuk dulu mereka di satu apartemen, tinggal bisa satu kamar, bisa berlima berenam tidur di lantai, ya kan? Pengorbanannya. Ya. Sekarang mereka timnas, saya bangga juga, ya kan? Ya. Muli, sekarang ini kan lagi musim, bukan musim sih sebetulnya ya. Banyak sekarang pemain-pemain muda yang potensi, ya kan. Tapi banyak juga yang salah jalan. Kalau saya lihat Bang Muli kan pernah mengagensi saya juga. Dan agensi yang saya percaya bahwa Bang Muli sudah membentuk banyak pemain-pemain yang lebih nasional. Kira-kira apa aja sih keluh kesah seorang agen? Sebenarnya kalau dibilang saya membentuk pemain tim nasional juga enggak. Semua itu ada tahap-tahapnya. Okay. Kalau saya lihat dari orang tua pertama, yeah, yang di rumah, dari SSB yang bangun dia, nanti pada level-level tertentu ketika mereka ingin memasuki jenjang profesional, itulah posisi saya dibutuhkan. Karena memang masing-masing itu ada tugasnya semua. Jadi kalau ada dibilang satu orang yang bertanggung jawab, saya rasa enggak. Ya kan, karena saya pasti berterima kasih sama pelatihnya di SSB, pelatih juga sama orang tuanya juga, ya kan. Keluh kesahnya dalam arti, ya kita tahu nih bagaimana untuk sepak bola Indonesia ini untuk maju, kita perlu infrastruktur yang bagus, kita perlu level pelatih yang bagus, dan kita perlu kompetisi yang bagus. Tiga itu yang utama, ya kan, kesempatan mereka bertanding. Alhamdulillah mungkin setahun ini, dua tahun ini sudah kelihatan pelatih-pelatih sudah banyak sekarang di gitu ya. Tapi infrastruktur kita masih masalah. Menyewa lapangan masih masalah, ya kan. Sebenarnya saya sebagai agen, tugas saya sebenarnya hanya menjemput mereka ketika mereka masuk ke pintu profesional. Ketika mereka umur 18 tahun, profesional kontrak, itu saya masuk. Sebenarnya tugas untuk, tapi saya ngelihat begitu banyak ada beberapa kekurangan yang harus ditutupin. Jadi ya, dengan kemampuan terbatas saya, mau nggak mau saya turun ke bawah, ya saya bantu anak-anak ini. Paling nggak saya coba bantu dari latihan mereka, dari nutrisi mereka, ya kan, dari hal-hal lain, dari mentalitas mereka. Yang intinya kalau bisa, saya percaya kita tidak pernah kekurangan talent. Tapi saya percaya kita ini punya talent yang bagus, seperti bibit-bibit yang bagus. Tapi kalau bibit-bibit yang bagus ditanam dengan tanah yang subur, lingkungan yang sehat, pohonnya pasti jadi juga subur. Nah, masalahnya untuk sekarang ini situasinya belum terlalu sehat untuk industri, untuk anak-anak ini berkembang. Mereka tuh butuh 30 game paling nggak setahun kan? Iya. Tadi saya ada satu kutipan Bang Muli yang saya tanggapin tadi senang tentang respect terhadap klub yang pernah mereka berlatih. Betul. Nah, sejauh ini apa yang peran Bang Muli terhadap mereka? Kira-kira apa aja pada saat ini Bang Muli mengambil pemain dari SSB atau akademi? Berarti Bang Muli itu punya kewajiban atau yang mungkin sudah diskusi dengan klub? Saya jujur, memang di luar itu ada namanya player apa istilahnya, training compensation. Okay. Ya, di mana setelah 18 tahun mereka ada profesional kontrak, itu klub yang mengontrak harus memberi subsidi ke SSB ini, yang klub yang melahirkan, yang akademi yang berarti sampai umur 23 tahun. Tapi itu kan memang sistem tidak terjadi di sini, database kurang juga kita. Yang saya lakukan sebisa mungkin, saya kadang-kadang ngambil anak-anak, saya ada kerjasama misalnya dengan Bina Taruna, mereka rekomendasikan saya ada beberapa anak. Kadang-kadang anak ini mungkin saya kasarnya kita inilah estafet lah, mungkin saya terima. Biasa saya bicara sama mereka bagaimana ini ada training kompensasinya, ya kan. Ada beberapa alternatif lah bagaimana, tapi saya tetap ada kontribusi lah. Ya. Tapi memang kadang-kadang banyak juga anak-anak ini bertebaran, bos. Oh, gitu. Kadang-kadang soalnya masalahnya SSB ini banyak di yang megang sampai umur 16 tahun. Habis itu mereka lepas. Nah, setelah mereka lepas tuh itu kita kehilangan. Ngambil karena saya kan nggak tahu ya kan. Kadang-kadang mereka datang ke saya, tolong dibantu latihan apa semua segala. Betul. Jadi susah juga gua menge-track itu ke bawah karena memang sistemnya memang belum jalan. Tapi sebisa mungkin, kayak misal dari Coach Firman, ada yang tahu ada ini anu dari SSB saya, pasti saya coba bicara, saya coba bantu. Karena saya juga butuh dukungan dari SSB ini, karena bukan
saya punya kapasitas bukan memang untuk mendidik, untuk betul, pendidikan usia muda. Betul. Ya kan, saya itu sebagai agent manajemen untuk bagaimana saya menerima estafet berikutnya lah menuju ke tangga profesional gitu. Nah, ini kan ada satu hal yang positif yang jarang saya temuin. Saya lihat kan Bang Muli punya pemain-pemain yang sudah di agensi, tapi bukan hanya sekedar mengenalkan mereka dengan klub dan ada pembicaraan salary di situ setelah agen menerima itu dan selesai. Kalau saya lihat kan yang dibentuk oleh Bang Muli ini lain. Ini harus, menurut saya, harus jadi contoh untuk agen-agen lain. Pada saat pandemi sekarang ini, kan pemain itu pada istirahat, tidak punya tim. Nah, tapi Bang Muli bisa mengumpulkan mereka, memberikan fasilitas latihan, menjaga kesehatan mereka. Ada punya pelatih gym, ada juga physical trainer di situ, dan termasuk fisioterapi tadi yang saya lihat. Nah, ini kan bukan biaya sedikit, Bang Muli. Ya, karena sedangkan Bang Muli ini ya, berdiri seorang diri, ya kan. Berarti ini kan ada kepercayaan bahwa pemain dan Bang Muli sendiri sebagai agent memperhatikan kondisi pemain itu. Nah, kira-kira ada kendala itu apa? itu alhamdulillah saya memang dalam bisnis ini sudah totalitas lah, pasti totalitas lah, pasti ya saya udah nganggap mereka ini aset sebagai aset dan juga kalau nggak dijaga, kita punya sepatu mahal, mobil mahal, kita taruh di garasi aja nggak diapa-apa itu bakal rusak. Kayak. Dan saya juga udah merasa itu udah merupakan bagian dari kerjaan saya aja, tapi udah mungkin agak lebay ngomongnya itu udah ibadah bagi saya. Betul. Jadi saya merasa karena saya lihat udah 20 tahun di bidang ini dan saya begitu banyak anak-anak talented. Saya pikir kita mau ngelatih mereka sekeras mana pun 3 bulan atau mereka stok sebulan itu buang-buangin ini. Nah, cuma saya bilang mana anak kita cuma bisa komplain atas hidup kita, nyalain kiri kanan, atau kita improvisasi. Betul. Ya kan, nah, intinya nasib kalian di tangan kalian sendiri sama tangan yang di atas Tuhan ini. Iya. Ya kan, ya, kita berusaha sebaik mungkin lah, kita berikhtiar. Ya kan, betul. Emang akhirnya dari segala bisnis kadang-kadang ya banyak orang bagaimana kamu bisa hitung-hitungan ini dengan gini, kamu udah keluar berapa, bagaimana. Cuma saya tetap merasa ini suatu investment jangka panjang. Iya. Karena saya bilang sama anak-anak, ini lomba kita ini bukan lomba lari jarak pendek. Iya. Lomba lari sampai mereka usaha pensiun, saya ngerasain anak-anak yang udah tadi bawa koper ke rumah saya, sekarang dia udah bisa punya kos-kosan, udah menghajikan orang tuanya, udah punya rumah, ini ada satu kebanggaan sendiri. Padahal pertama-tama numpuk dulu mereka numpuk di satu rumah, apartemen. Tinggal bisa satu kamar, bisa berlima, berenam, tidur di lantai, ya kan. Pengorbanannya ya. Sekarang mereka timnas, saya bangga juga, ya kan. Ya kadang-kadang saya merasa juga akhirnya entah kenapa, ya alhamdulillah rezeki itu ada yang datang untuk anak-anak ini. Nah, Bang Muli, yang terakhir. Ini sekarang Bang Muli banyak menciptakan pemain-pemain yang ada Randy di situ, ada Hanif, saya lihat. Membantu, kamu ciptakan, saya agak risih saya pas bilang. Betul. Membantu anak-anak ini. Membantu anak-anak. Kamu ciptakan, ada guru SSB-nya, ada orang tua, nah, ibu bapaknya pasti menciptakan dia. Berarti seorang agen, ya Bang Muli masih mengakui bahwa kelebihannya pemain-pemain itu ada yang ngebentuk. Karena kita percaya sama-sama, ya kan, tidak ada pelatih. Tidak ada pemain baik di tim nasional tanpa pelatih grassroots. Betul. Ya, betul. Seperti suatu semua pemimpin-pemimpin kita di Indonesia itu dia ada guru SD-nya, ada guru SMP-nya. Nah. Semua itu ada porsinya masing-masing semuanya. Nah, itu dia. Bang Muli yang terakhir nih. Pesan-pesan apa yang Bang Muli bisa berikan ke pemain-pemain muda? Sekarang kan pemain-pemain muda kita ini dia sangat baik nih, sangat bagus. Ya. Tapi apa yang harus dijaga untuk mereka itu tetap konsisten? Tetap pada saya kemarin ada repost ada kalau nggak salah ada 5. Kalau kamu ingin menjadi profesional, ada 5 ini yang harus dimiliki. Okay. Pertama, kamu harus punya komitmen. Kedua, kamu harus punya target sendiri. Target. Okay. Kita latihan karena target itu apa? Kita setiap hari latihan targetnya karena kita ingin memperbaiki. Betul. Ya bukan hanya latihan keluar keringat aja apa semua segala. Apa kamu tujuannya hari ini latihan? Okay. Ketiga, adalah punya karakter yang bagus. Okay. Memang banyak pemain yang kadang-kadang jadi, walaupun karakternya buruk. Tapi percaya, tidak percaya, karakter itu akan membuat mereka turun sendiri. Akan mempercepat karir mereka. Yeah. Ya kan? Keempat, kalau tidak salah, saya lupa itu ada komitmen, ada karakter, ada target. Saya lupa ada, mungkin saya lupa ada dua hal lagi. Cuma intinya gini, kalian kerja keras, ada yang lebih kerja keras lagi. Ya kan? Ya kan? Kalian bagus, ada yang lebih bagus lagi. Jadi banyaknya anak-anak yang
Tapi intinya kalian harus tetap haus dengan diri kalian, selalu ingin mencapai target, ingin selalu ingin lebih bagus. Kalau itu udah hilang, kalau kalian udah merasa besar kepala, kalian udah cukup, kalian udah berani bintang, di situ titik di mana kalian akan berhenti untuk maju. Itulah yang harus diingat. Jadi pesan buat para pemain muda, tetap berlatih, gapai mimpi-mimpi kalian. Sebetulnya arah dan jalur kalian ini sudah bagus. Kalau kalian ingin jadi pemain profesional, jaga kondisi, jaga perform kalian, dan pasti perform kalian itu dia banyak diminati. Kalaupun kalian tidak merasa sulit, kalau memang kalian bisa percayakan kepada agen, tapi awas, jangan salah agen. Agen yang membuat, memotivasi dan bisa menyalurkan kalian menjadi pesepak bola yang hebat dan baik dan berkualitas serta dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Amin, 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 amin. Salam sukses buat pemain-pemain muda Indonesia, khususnya di kalangan akademi, tetap berlatih dan sukses buat kita semua. Jaga sepak bola kita. Sukses semua. Thank you. Thank you, Bos.